Shalom teman-teman yang terkasih, kita akan menonton saat ini bagaimana Ibu Sofiatul dan rekan-rekan menjelaskan kebenaran secara Alkitabiah dan utuh. Manusia aja kita nggak bisa baca pikirannya, apalagi Allah, kamu bisa tambah-tambah. Oh ini maksudnya kesini, padahal Allahnya nggak ngomong gitu. Itu namanya Amsyong, itu namanya pendusta. Biar kau ya, tahu, itu namanya pendusta. Mengangkat sesuatu di ayat ini gitu loh. Jadi sekarang Bu Esther lebih tahu dari ayat ini. Mana itu Allah nyuruh kalian ngomong begitu, ayo. Sebentar. Ngomonglah ya. Begini, ayo. Iya, boleh dong saya menjawab ya. Jadi kata mudah-mudahan di situ berbeda dengan kata insya Allah ya. Insya Allah dengan kata yang ada di ayat-ayat itu, ayat itu pakai kata asa, bukan insya Allah, bukan kata artinya sya'a. Mudah artinya apa asa itu beda asa dengan sya'a itu berbeda, itu dua kata yang berbeda jauh. Kalau sya'a itu artinya berkehendak, insya Allah kalau Allah berkehendak. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu itu jangan mendahului Tuhan, itu makanya pakai kata asa. Asta jangan dikotak, nggak usah kemana-mana. Itu yang ngomong siapa? Ya sebentar. Yang ngomong siapa? Jujurlah dulu. Dari tadi pertanyaannya, jangan usah muter-muter. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Asta. Yang ngomong siapa? Jibril dong. Kalau yang ngomong Jibril. Yang ngomong Jibril. Oke. Jadi itu kata-kata yang dikarang oleh Jibril. Bukan yang ngomong Jibril, sumbernya Allah. Itu jadi kalau sumbernya Allah berarti itu kata-katanya Allah, betul? Kata-katanya Allah dengan redaksi. Iya, kalau kata-kata lo redaksinya yang nyusun Jibril. Gila bener. Banyak sekali kata buah. Jadi itu redaksinya dari Jibril, bukan dari Allah. Redakturnya dari redaktur. Jadi gini, Asta, kamu mau bilang kata-kata Quran itu Asta. Asta, tunggu bentar. Jadi kamu mau bilang kalimat itu redaksinya disusun oleh Jibril? Kalau Al-Quran iya Jibril, tapi... Oh Jibril yang nyusun kata-katanya, teman-teman rekam baik-baik. Ini ya, Asta yang bilang. Teman-teman gini, ya, coba saya tanya, Amsyong, sebentar Asta, tunggu dulu. Ah, kau tunggu dulu. Ini penting nih yang kamu omongin ini. Saya cek dulu sama si Amsyong. Amsyong, saya mau tanya kamu, apakah kau setuju dengan Asta bahwa Quran itu redaksinya disusun oleh Jibril? Oh, bukan. Nah, Asta. Itu Jibril cuma menyampaikan apa yang diperintahkan Allah. Asta, kau itu temanmu bilang. Astaga. Itu redaksinya bukan Allah yang bikin, bukan Jibril yang bikin. Yang nyusun siapa, Amsyong? Itu Allah menyampaikan Allah. Kepada Jibril menyampaikan Nabi Muhammad. Astaga. Lili, kau ke Lili dulu. Lili. Gimana? Kamu setuju dengan Asta atau kaca setuju dengan Amsyong bahwa itu Quran itu redaksinya disusun oleh Jibril? Itu dari Allah. Disampaikan kepada Malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang susun redaksinya siapa? Ya dari Allah sendiri kan. Allah sendiri, Asta. Astaga. Aduh. Udah kafir nih si Asta. Kepalanya boleh dipotong ya. Astaga si Asta, kau udah kafir Asta. Aku udah kalau kayak gini aku nyerah deh. Aku nyerah. Lah ya. Lah sepakat kan dari muslim kan? Dari muslim udah sepakat bahwa itu dari Allah. Loh, Asta bilang Jibril redaksinya dari Jibril. Ya, gini, Esther, kamu jangan jadi pengadu domba ya. Gini loh Esther, kamu diam dulu. Jadi semuanya dari Allah. Kenapa saya bilang redaksinya dari Jibril? Karena jadi gini, dari sudut pandang Jibril, maksudnya ngomongnya dari sudut pandang Jibril, makanya tidak memakai kata aku aja gitu loh. Nah, tapi dia. Jadi Jadi Allahnya itu pakai kata dia. Makanya Allahu la ilaha illa huwa. Maksudnya apa? Apakah Asta, apakah Allah menempatkan dirinya sebagai Jibril?
menyamakan dirinya sebagai Jibril? Tidak dong, makanya pakai huwa karena itu dari lisan. Oke. Oke, Asta. Asta. Oke. Ini. Saya ulang lagi, saya garis bawahi lagi supaya pendengar ngerti. Asta bilang Allah menyamakan dirinya sebagai Jibril ketika menyusun kalimat Quran, betul? Esther, kamu udah jangan kayak gitu dong. Itu kamu ngadu domba itu. Loh, yang benar mana? Kamu yang ngomong kok. Gini, di dalam tradisi Islam bahwa Tuhan tidak pernah menyampaikan wahyu secara langsung kecuali melalui Musa. Kecuali melalui Musa dalam beberapa momen dan beberapa lewat Nabi Muhammad dalam beberapa momen gitu loh. Tapi wahyu Al-Qur'an semuanya melewati Jibril gitu loh. Redaksinya siapa yang bikin? Sekarang gini aja dulu. Redaksi itu artinya apa gitu loh, biar kita paham. Redaksi itu susunan kalimatnya, titik komanya, huruf-hurufnya, kata-katanya semua. Yang nyusun siapa? Yang nyusun gini loh, sumbernya dari Tuhan. Tuhan itu mengirim. Yang nyusun siapa? Jujur aja dulu, yang nyusun siapa? Yang nyusun adalah Jibril atas kehendak Tuhan gitu loh. Jibril teman-teman, yang nyusun, yang pilih-pilih kalimatnya adalah nah, Jibril teman-teman. Berarti redakturnya itu Jibril. Kau dengar nggak Asum Amsyong? Kamu dengar nggak Asta ngomong? Itu dari Tuhan karena Tuhan. Tunggu Asta, saya pastikan dulu nih pastikan dulu supaya kau. Supaya kau enggak nuduh kita framing, Asta. Bicara tentang Al-Qur'an ya. Jangan jadi menuduh karena Asta. Adu domba, kita adu kambing. Disampaikan Allah kepada Jibril bentuknya bagaimana? Gini, Asta, wait, Asta. Asta, wait. Ini Om, saya cek dulu. Om Ji, dari penjelasan Asta itu yang nyusun kata-kata kalimat redaksi dari Al-Qur'an, dia bilang siapa, Pak? Jibril. Sama. Ya. Amsyong, kau yang Muslim. Amsyong. Dia takut dia nih, takut. Tunggu. Wait. Supaya kamu enggak tuduh kami framing. Supaya kamu enggak tuduh kami framing. Ya, jangan tuduh kami adu domba, adu kambing ye. Iya. Ada kerjaan sebentar, ada apa gimana? Oh, menyelamatkan diri dengan cara ulangi Asta untuk si Amsyong. Apa katanya? Ya begini, pokoknya saya teman-teman ya, bahwa gini loh, bahwa sumber ilham itu dari Tuhan. Tidak ada muslim pun yang tahu bentuk Quran ketika Tuhan menyampaikan, mengilhamkan kepada Jibril bentuknya bagaimana, suaranya bagaimana, atau dalam kode-kode apa. Yang penting enggak, bukan ke situ, editor, fokus di editornya. Jadi Jibril tidak pernah mengedit pesan sedikit. Saya ulang Asta, kamu udah berubah-ubah lagi nih omongan kamu nih. Ya, saya ubah, tanya, yang menyusun, yang menyusun kata-kata kalimat redaksi titik koma pemilihan kata huruf dari Al-Qur'an itu siapa Asta? Nggak, saya tanya dulu ke Esther biar nggak sok tahu ya, ada nggak titik koma di Al-Qur'an? Saya mau tanya, oke, hilangkan titik komanya. Yang menyusun kata-kata di dalam Al-Qur'an, memilih kata-katanya, menyusun kata-katanya menjadi kalimat-kalimat, lalu ayat-ayat, lalu surah-surah, siapa? Iya, kendak Tuhan dong, kendak Allah. Siapa yang menyusun? Siapa yang menyusun pada hakikatnya Allah semua, karena malaikat sudah berubah. Jadi bukan Jibril. Oke. Kalau begitu saya bilang bahwa redaksi Jibril maksudnya adalah itu keluar dari lisan Jibril gitu loh. Redaksi itu Asta artinya pemilihan kata, penyusunannya. Itu adalah redaksi. Siapa yang menyusun, siapa yang mengubah? Asta dengerin biar kau ngerti. Ya, biar kamu kami enggak tuduh framing. Namanya redaksi itu maksudnya penyusunan kalimatnya. Oh, udah ngamuk dia. Sudah kamu puaskan dulu nafsumu. Enggak, saya disuruh dengerin apa dari kamu? Puaskan dulu nafsumu. Al-Qur'an. Anda enggak gitu.
Saya berkali-kali bilang bahwa kenapa di Al-Quran tidak memakai memakai kata aku, kan akunya hanya beberapa saja, itu pun kutipan loh ya, kutipan dari Jibril. Ini ana wahu la ilaha illa ana di surat Toha, di surat Al-Araf, dan di surat Qasas beberapa, itu Allah menyatakan diri, ini ana dengan kata aku gitu loh. Tapi nah, di, sekarang di, saya tanya di, lagi Asta, biar jelas. Biar jelas. Miss Esther, aku coba masuk dengan contoh ini. Ya, supaya yang lain juga boleh mencoba untuk mengikutinya. Nah, coba di saya mencoba dengan contoh ya. Ada orang bikin autobiografi. Ya. Ada yang bikin. Nah, ada yang memang dia yang nyusun sendiri. Dia tulis sendiri, dia atur sendiri kalimatnya, jadilah autobiografi dia. Tentang kehidupannya, keluarganya, dan tugas-tugas dia. Terbitlah autobiografi. Dia yang nulis, dia yang atur kalimatnya, dia yang bentuk semua kata-kata di dalamnya. Oke. Nah, ada jenis yang kedua. Contoh kedua, dia mau supaya autobiografinya itu dibaca oleh orang, tapi dia tunjuk satu orang. Ya, nah tunjuk satu orang, orang itu memang nulis. Menuliskan apa yang dimauin. Nah, jadi nanti dia yang atur kalimatnya. Orang ini memang cuma taunya ya menyatakan ini loh keluarga saya seperti ini. Anak saya 3, lalu kemudian pekerjaan mereka ini, lalu yang nyusun deh, kira-kira gambaran. Nanti berikutnya pindah pekerjaan, dia sampaikan lagi kepada orang ini. Nah, pekerjaan saya begini, perjalanan saya seperti ini. Nah, lalu disusun. Nah, nanti paling nanti dia lihat, oh ini benar, ini tidak. Nah, kalau dia berkata ini tidak betul, lalu orang ini membetulkannya. Nah, sekarang saya mau tanya pada Asta, yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Begitu kira-kira Esther, cocok nggak ini contohnya? Boleh saya tanggapkan? Nggak dengar Esther tadi itu. Boleh saya jelaskan? Bernarasi, bebas saya aja dengar, dia. Karena saya dengar, cuma saya agak jauh. Ya persis begitu. Coba jadi, kasih saya satu menit. Yang Eko ini suara siapa yang Eko? Ya? Nah tinggal voice sekarang siapa? Asta yang mana? Nomor satu, contoh nomor satu atau nomor dua? Kan Esther kan? Silakan. Penjelasan Bang. Saya tidak begitu mengamat. Yang jelas begitu. Secara 2 menit. Capek. Boleh suara saya, Eko, saya nggak pakai apa-apa, gimana, cuma HP doang. Nah, yang kedua itulah yang disebut dengan redaksi atau redaktur. Dia yang mengedit, dia yang menyusun. Yang pemiliknya ini saya, misalnya autobiografi saya cuma lihat. Nah, dia yang ngatur. Nanti setelah itu disampaikan ke saya. Nah, saya setuju, baru di-okein. Baru diterbitkan. Nah itu yang kedua. Nah, silakan Amsyong, gimana? Yang mana? Ya, saya cuma mengingatkan Asta. Asta, kalau jadi Muslim itu jujurlah, jadi orang omong apa adanya, jangan berbelit-belit, malu. Ya, malu jadi orang Islam. Nah, nanti diledekin sama oten-oten kita ini malu. Nggak apa-apa. Yang penting gini Bang, Pak Amsyong, saya pakai dalil Al-Qur'an, innahu laqaul rasulin karim, itu dalil ya, Bang. Jangan banyak alasan. Kalau tertulis mudah-mudahan aku aja mudah-mudahan iya, tapi kita menjelaskan dengan baik maksud mudah-mudahan itu begitu, gitu. Bukan jadi mengatakan redaksinya Jibril, nanti Jibril kamu kalau percaya Jibril kamu syirik. Kamu kafir udah tuh 100% itu. ya Asta ya. Asta. Ya, jadi nah, begitu nah. Ya, apa yang di data kita, kamu kan nggak tahu data. Ini kan si optimalnya datanya. Sebenarnya saya belum selesai menjelaskan. Kita bukannya membela dengan yang babi buta. Kita menjelaskan dengan baik dan benar dengan jujur. Nah, itulah Muslim yang baik, Islam yang baik. Siapa tahu mereka bisa mu'alaf.
masuk Islam. Iya, saya tahu. Gitu ya. Lanjut, aku nyimak aja nih ini Asta nih di ini. Jujur Asta, malu saya ini. Iya, makasih. Makasih. Saya kenapa saya tadi mengatakan dengan bahasa redaksi ya? Sebenarnya bahasa itu terserahlah, boleh diedit, boleh apa. Karena itu kan bahasa sekarang kan ada istilah itu. Karena saya pakai dalil innahu laqaulu rasulun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sungguh perkataan rasul, dalam tanda kutip ini di surat juz 30 ya, bukan yang di surat An-Najm. Malaikat Jibril itu yang dimaksud, adalah malaikat Jibril yang mulia gitu loh. Innahu laqaulu rasulin karim. Tapi walaupun itu perkataan Jibril, tapi sumbernya bukan dari Jibril, ilhamnya bukan dari Jibril. Jadi Jibril sama sekali tidak punya ide sedikit pun tentang Al-Qur'an itu gitu loh. Itu murni dari Tuhan semesta alam. Dan kitab mana yang dari Tuhan? Enggak ada, maksudnya yang langsung dari Tuhan enggak ada kecuali yang diberikan kepada Musa. Sebagian ya, bukan semuanya, sebagian yang di Musa, beberapa perkataan yang juga dari langsung dari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menyampaikannya dengan bahasa Nabi, tapi pesannya dari Tuhan, misalkan di hadis Qudsi, itu banyak sekali gitu. Saya sudah nangkap maksud Bang Asta di dalam Al-Qur'an itu ada perkataan iblis, ada perkataan Allah sendiri, ada perkataan malaikat, ada perkataan Nabi Muhammad gitu. Saya nangkap apa yang disampaikan Bang Asta. Jadi maksudnya Bang Asta seperti itu. Gitu. Jadi bukan sumbernya itu dari malaikat Jibril, enggak, kan gitu. Ya, jadi saya tak kali tidak pernah mengatakan bahwa Al-Qur'an ini dari Jibril, itu tidak pernah ya. Jadi yang mengatakannya adalah Jibril, karena sudut pandangnya dari Jibril, maksudnya penceritanya dari Jibril, makanya kalau dalam novel itu istilahnya kan pakai orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga gitu. Kalau karena ini dari Jibril, maka dia pakai orang ketiga, yaitu Allah itu menjadi orang ketiga. Dalam tanda kutip ya, Allah bukan orang. Makanya bahasa Allah dipakai dengan kata ganti dia. Banyak sekali kan ayat-ayatnya dia gitu loh. Kalau ini langsung dari Tuhan, harusnya tidak pakai bahasa dia, tapi pakai bahasa aku gitu loh. Betul ada kata aku di Al-Qur'an yang merujuk pada Allah, tapi itu kutipan. Tanda kutip, dia aja kutip, bukan kalimat jadi langsung. Jadi menurut Asta, saya mau tanya, menurut kamu ini perkataan Allah atau perkataan Jibril? Perkataan Allah yang disampaikan oleh Jibril. Perkataan Allah, berarti Allah yang mengatakan toh bahwa bahaya orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murni dah. Mudah-mudahan Tuhan kamu. Nah waktu berkata mudah-mudahan Tuhan kamu, ini pernyataan Allah atau redaksi dari Jibril? Itu gini loh Bang, jangan dipisahkan antara pernyataan Allah dan redaksi dari Jibril, karena Jibril itu biar saya aja jawab boleh Om Ji. Standar itu Tuhan. Quran itu perkataan Muhammad semuanya. Nah, ini boleh saya jawab enggak? Soalnya makin rame sih jadinya. Itu perkataan Muhammad. Ini Muhammad berkata kalau kamu bertobat mudah-mudahan Tuhanmu katanya. Itu perkataan Muhammad jelas. Bukan itu perkataan Muhammad itu. Nabi Muhammad hanya mendapatkan aja dong. Nah, kenapa itu mudah-mudahan? Jadi bang, saya sekarang bingung. Ini perkataan Jibril, perkataan Allah, atau perkataan Muhammad ini? Bingung nih. Silakan. Mudah-mudahan itu gitu, Bang. Karena itu perspektifnya. Perkataan Nabi Yesaya dengan perkataan Tuhan, kita bisa bedakan itu enggak? Betul. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Allah yang menciptakan langit dan bumi bla 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 bla, gitu kan? Jelas. Nah jelas, ini oh Tuhan yang ngomong, oh ini Yesaya yang ngomong ya. Betul. Firman Tuhan kepada Yesaya, lah itu tulisan Yesaya. Menyuruh juru tulisnya aja jelas namanya Baruk. Ya juru tulisnya Yesaya. Nah sekarang kalau Quran ini perkataan siapa nih? Perkataan manusia semua. Ini perkataan siapa maksud saya gitu loh. Jadi akhirnya kalian sendiri yang nyelimet, bingung sendiri. Karena di satu pihak mau mempertahankan ini perkataan Allah tampaknya manusia. Mau perkataan bahkan, manusia kalian takut, ini perkataan bahkan, Allah. Bahkan dalam satu kalimat begini nih Om Ji, redaksinya kita memindahkan kiblat. Kami akan memindahkan kiblat ke arah mana yang kau sukai. Dan mendapatkan izin dari Tuhan mereka, Tuhannya orang-orang Nasrani gitu. Jadi kami memindahkan kiblat atas izin Nasrani gitu. Di sini Muslim enggak ada yang bingung. Siapa yang bingung, Om Ji? Enggak ada yang bingung.
dengan Al-Quran nggak ada yang bingung. Ada aja yang bingung memaknai itu. Bingung, kalian bisa menjelaskannya dengan pasti. Ya udah dijelaskan dengan pasti. Kemana-mana. Sudah dijelaskan dengan pasti. Sudah dijelaskan dengan pasti. Tadi ditanya sama Bu Hester belum dijawab. Ini perkataan siapa? Kenapa sih kalian susah jawab sih? Ini perkataan siapa? Kata Bu Hester. Sudah jawab loh. Sudah tak jawab. Al-Quran itu wahyu apa? Dari Allah. Wahyu dari Allah. Perkataan itu Allah. Itu untuk ayat, itu untuk manusia. Manusia ya, kalau berdoa harus mudah-mudahan gitu. Sudah dijawab jelas kan? Untuk manusia masih jadi bingung? Mesti mudah-mudahan. Mudah-mudahan iya. Buat manusia atau mudah-mudahan buat Tuhan? Buat manusia. Kalau ini buat enggak Tuhan, mudah-mudahan Tuhan. Loh, itu ini berdoa dia, kan? Bang, bukan itu kan mudah, Bang Wahyudi, boleh saya aja jawab Bang Wahyudi. Iya, Lili ngaco nih. Tunggu sebentar, saya dulu FTS. Tadi boleh, saya kan tanya, sebentar ya. Kami ini tadi tanya. Dia bilang ini wahyu dari Allah untuk manusia. Nah, mudah-mudahan ini untuk siapa? Dia bilang mudah-mudahan ini untuk manusia. Nah, ini mudah-mudahan Tuhan kamu. Ini merujuknya kepada keputusan Tuhan. Bukan hasilnya memang manusia diterima atau tidak diterima. Tapi mudah-mudahan Tuhan, ini artinya di pihaknya Allah toh, di pihaknya Tuhan toh. Nah, ketentuan dia bisa positif, bisa negatif, itu nanti gitu loh. Nah, ya, itu risalnya hasilnya manusia. Tapi kenapa pertanyaan Esther itu saya nangkep dari tadi. Kenapa katanya Allah maha tahu, maha semuanya. Kok dia sendiri bergumul dengan dirinya sendiri antara iya dan tidak itu loh. Bang Ji, saya kasih analogi ya satu ya Bang Ji. Ada seorang guru yang gini ya, ada seorang enggak mau dia masra. Dia bukan pakai analogi itu. Begini biar gini. Mudah-mudahan kalian nanti itu. Sendiri sebentar ya, kalau di dalam Alkitab kata insya Allah atau mudah-mudahan di surat Rasul Yakobus itu perkataan manusia, perkataan Yakobus ya. Betul nggak? Perkataan Yakobus memang. Insya Allah, kalau aku akan datang ke kotamu itu mudah-mudahan semoga Tuhan. Jangan katakan pasti karena itu perkataan manusia, perkataan Rasul Yakobus itu. Tapi Quran ini perkataan si Allah, betul nggak teman-teman? Betul. Ya makanya ditanya ini perkataan siapa? Berarti Bu, berarti bentar pengasta biasa aja yang jawab. Berarti bukan firman Tuhan ya. Berkata, ini Rasul Yakobus berkata jangan katakan pasti, tapi semuanya Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki, betul nggak? Berkata Rasul Yakobus berkata jangan kamu katakan pasti, tapi semoga Tuhan. Katakanlah insya Allah kata Yakobus. Tapi ini perkataan Allah. Ini perkataan siapa kata Ibu Ayat? Insya Allah. Ya, berarti Alkitab kalian tuh bukan semuanya bukan firman Tuhan ya. Ya Bang Ji, itu adalah tulisan para rasul dan para nabi yang dihembuskan nafas oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah itu sendiri. Iya, ini beda. Ini yang ditanyakan di sini. Ini ya, perkataan ya, Allah atau perkataan manusia Paulus gitu loh, Asta. Alkitab tidak pernah mengklaim semuanya itu perkataan. Kapan Titus pernah bertemu dengan Roh Allah? Kita tahu bahwa enggak. Itu tulisan manusia, tulisan dengan manusia. Iya. Betul enggak Om Ji? Ya, iya, itu ya. Betul. Sekarang yang Asta jawab. Ya. Asta jawab di sini nih. Ini kamu jujur, kalian itu jujur Islam, jujur lah. Ini bukan jujur lah. Tegas. Ini perkataan Allah atau perkataan manusia? Perkataan Allah. Udah Bang Asta, biar saya aja yang jawab. MG, tolong RT 6 jangan. Bentar dulu. RT 6 tolong jangan dipaksa jujur ya. Jujur itu milik kadur. Itu enggak boleh. Jujur milik otet. Kalau Islam itu ada hukum akan kejujuran. Kalau di Kristen kan enggak ada. Saya mendengar gini. Justru ragu kita. Kenapa terjadi jujur atau enggak? Terjadi diskusi yang panjang nih. Enggak selesai-selesai. Host begini nih. Mungkin host tadi belum sempat dengar. Tadi pembicaraan Miss Esther dengan saya, dengan Asta, dan kami semua mendengar. Ini Asta kayaknya mengarah bahwa ini redaksi nih, redakturnya itu Jibril.
itu jadi Jibril mengubah-ubah gitu, ini kan edit. Nah itu Al-Isra 8 kan Om Ji. Iya ini kan perkataan Allah kepada Bani Israel. Ini udah lama lah gue tahu ayat ini. Ini kan kami bahas ini waktu itu loh, perang apa itu Israel sama apa itu kan kalian menghujat-hujat tuh. Udah lama kami bahas ini Allah kalian nih ngedoain Tuhan yang lain. Pertama, masa Allah mengatakan mudah-mudahan loh. Tuhan mengatakan mudah-mudahan. Biar saya jawab, perkataan saya jawab. Manusia itu kalau mudah-mudahan biasanya. Dia bilang ini perkataan buat manusia, tapi ini kan Tuhan yang ngomong kan, host? Iya. Bukan masalah mau buat manusia atau enggak. Jadi gimana? Saya mau jawab enggak nih? Aduh. Belajarnya yang rajin, mudah-mudahan kalian nanti lulus. Nah itu salahnya di mana itu loh, Om Ji? Tadi dengar enggak? Ada seorang guru bilang ke muridnya, adik-adik semuanya, kamu belajarlah yang rajin, mudah-mudahan kalian nanti lulus. Padahal yang nanti meluluskan adalah guru yang ngomong itu sendiri gitu loh. Itu benar ya, itu guru. Itu Allah. Pas itu gaya bahasanya. Analogika, dengarkan ya. Jika aku bilang mudah-mudahan Om Ji mu'alaf, itu gimana itu? Itu bisa, loh, karena kamu manusia. Kalau sama manusia nggak masalah ngomong gitu. Sama kan manusia. Iya. Contoh Bang Asra tadi pas itu tadi. Itu contoh mudah-mudahan ada mu'alaf. Kan itu saya manusia. Tidak bisa memastikan kamu samakan, Anda. Iya. Jadi kamu mau samakan Allah dengan manusia nih. Sekarang tidak nih. Bisa memaksakan Anda menjadi mu'alaf, kan gitu. Berarti kamu berharap. Artinya kan gitu. Berarti kamu kita mau menyatakan Allah itu berdoa, juga manusia. Ini Allah berkata loh mudah-mudahan loh. Udah Om Ji, biar itu. Saya jawab boleh enggak nih? Aduh. Nah, ini pertanyaan si Esther. Esther mana Esther? Itu masa kata-kata seperti itu aja enggak? Kalau contoh Bang Asra Kristen. Tadi itu pas tadi tuh Bang Asra tadi itu. Memang seperti Kristen, itu gaya bahasa Kristen, Arabnya. Kristen masa dulu ini enggak, ini bentar lu. Gini bentar lu. Pak Lili, kamu masa Islam gimana? Gak paham masa perkataan Allah mudah-mudahan sih kalau manusia loh. Iya ini perkataan Tuhan loh Pak. Iya. Apa nggak Bapak ngerti nggak arti perkataan Tuhan Pak yang membedakan ada, perkataan Tuhan dan manusia ada. Itu apa ada perkataan yang Tuhan itu penuh bedanya, dengan kepastian Pak nggak ada mudah-mudahan Pak tapi lagi kepastian bedanya. Ya kalau di Quran Allah, itu harus seperti Allah itu. Berfirman kalau perkataan Nabi Muhammad bersabda, kalau perkataan manusia, Lili berkata, gitu ya. Jadi maksudmu bukan itu Bu Ini ya, jadi maksudmu ini mudah-mudahan ini berkata apa? Siapa Allah bukan? Ya itu ayat dari Allah, tapi itu untuk manusia. Yang berkata gimana? Siapa Pak? Yang berkata siapa Pak? Saya nggak tanya ayat itu siapa, yang berkata siapa Pak? Yang berkata manusia, mudah-mudahan. Ah manusia! Mudah-mudahan ada mu'alaf. Pengajaran manusia pula aku bilang parah kali kok, Pak. Aku mau tanya sama Allah. Perkataan Allah dibilang manusia. Boleh enggak ya sama Allah? Lili tolong berhenti dulu, Lili. Masa perkataan lu enggak apa. Dia belum Pak Lili, kok enggak nyampe? Nih, nih, aku ngomong sama host dulu aja, diam dulu. Aja diam dulu sebentar. Aku mau ngomong sama host. Aku mau ngomong sama host. Ini ya saya dinaikkan tapi saya enggak ada kesempatan. Udah kau turun gimana aja, Des. Kalau enggak bisa tertib, turun aja. Iya, teman-temanmu yang ngomong. Lanjut. Orang kita. Pak Asta dari tadi yang iniin kok. Oh, jangan kau salahin kami. Iya, silakan apa Om Ji? Aku cuma bertanya gini sama host. Kalau mau pakai kategori manusia begini nih, ada contoh nih. Pemulung, ya. Terus dia bekerja sambil berharap nih. Mudah-mudahan aku itu nanti bisa beli satu apartemen ukuran 36 gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Nah, ini contoh satu. Nah, seandainya sekarang nih ada seorang konglomerat dia nih host. Ya, punya pulau, punya tempat healing, punya perusahaan besar semua. Panjang permisalan Om Ji. Lalu dia berkata nanti. Lalu dia berkata nih, mudah-mudahan aku ini bisa punya apartemen satu yang tiga ukuran 36. Itu menurut kamu gila nggak ini orang ngomong? Ya, gila. Masuk nggak?
Maksudnya gini itu... loh, Allah kan maha tahu maksud saya. Kalau Allah kan maha tahu. Nah, masa dia berkata mudah-mudahan gitu loh. Nah kalau itu iya. orang kaya, sudah punya semuanya ini, lalu dia berkata mudah-mudahan saya bisa beli apartemen. Kan ngawur kan ini orang kaya. Jadi mampu melakukannya. Kan? Level pemahamannya dinaikin loh kok. Tetap Berarti aja kan? Levelnya bakal. Iya, tapi iya, kalau misalnya mudah-mudahan ini dipakai pemulung, ini. Betul. Kau yang enggak nyampe otak MFD terus aja ya, Bang. Iya, saya jelaskan, tapi aku enggak boleh pula jelaskan. Dari tadi. Oh, itu tadi Pak Asta kok yang ngomong, kok jangan salahin kami lah. Nah, lanjut kalau ngomong tadi. FDE silakan. Oh, boleh. Level pemahamannya dinaikin dong. Gini, gini level biar dijelaskan. Aja. Otakmu enggak nyampe kok salahin orang. Benar bahwa itu adalah Allah yang berwahyu kepada Rasulullah. Kita sepakati itu. Ini bagi teman-teman ya. Terserah bagi mereka ini mau terima atau tidak. Jadi kalimat asa atau la'alla digunakan dalam bahasa Arab. Karena wahyu itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Tentu dengan memahaminya dengan bagaimana bahasa Arab itu dipahami secara tata caranya. Kan begitu. Maka asa dan la'alla itu digunakan untuk maknanya itu ar-roja. Untuk pengharapan. Jadi ketika khitabnya lawan bicara yang Allah lemparkan kepada umatnya itu sebagai pengharapan bagi yang Allah ajarkan kalimat-kalimat itu. Makanya ketika dalam perkataan sesama manusia jika mereka keraguan, ini masih bersifatnya kemungkinan. Tetapi kalau misalnya kalimatnya itu untuk sang pencipta, sudah bisa dipastikan dia ada tiga keadaan yang akan bisa kita terima. Pertama, asa itu menunjukkan sesuatu yang sudah pasti terjadi. Itu penisbatannya kepada Allah. Kedua, menunjukkannya ke makna harapan sebagai makna aslinya jika dilihat dari khitabnya sebagai lawan bicara, sebagai tempat pembicaraan itu di kita untuk bicarakan. Ketiga, lafaz itu bisa menunjukkan taktil namanya atau kiasan. Makanya seperti Allah mengatakan misalnya apanya? Wa mayyidillu fahad misalnya, dan pada sebagian malam salat tahajud kamu sebagian itu suatu ibadah, tambahkanlah bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengingat kamu ke tempat yang terpuji. Artinya apa? Khitab itu diberikan kepada hamba itu. Makanya tepat kata Pak Asra tadi itu contohnya gitu. Misalnya nih seorang guru, ini misal ya, bukan disamakan sama Allah. Misalnya saya seorang guru, saya yang pasti menentukan murid ini lulus atau tidaknya. Makanya dia katakan, "Nak, murid-murid, kamu belajar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan kesungguh-sungguhan kamu itu akan lulus." Bukan itu ditunjukkan kepada diri kita. Kalau pada diri aku ngomong itu ya bedeng lah aku disebut orang. Tapi khitabnya itu dilemparkan kepada murid-muridnya. Begitu juga kalimat asa itu atau la'ala itu dilemparkan kepada sang hamba tadi. Makanya timbul harapan, pengharapan, mengharap penuh kepada sang pencipta hamba tadi. Itu yang dimaksudkan dalam ayat itu. Jadi orang Islam itu kamu, mudah dipahamkan. Nah, sekarang mudah, saya jawab mudah kamu. Paham dia. Nah, tidak sekarang saya kalau orang-orang kafir ini dalam memahami karena okay. Dia enggak belajar. Baik. Kamu dulu belajar kan dari kafir dulu, enggak usah kafir dulu. Tata gitu bagaimana baik. Tata cara bahasa Arab itu Al-Qur'an ya, itu berbicara ya. Gitu. Okay. Baik, saya tanggapi kamu FDS. Sekarang saya tanggapi ya. Jika kamu menggunakan contoh tadi ya, mengenai guru kepada muridnya, mudah-mudahan itu tergantung kepada usaha. Nah, usaha murid. Benar. Betul? Betul, muridnya. Ya, benar. Bukan? Makanya. Nah, tapi dengar tuh saya dong. Guru tidak bisa menentukan bahwa murid ini pasti lulus atau tidak. Kenapa? Karena untuk lulus dan tidaknya murid, itu sumbernya pada murid itu. Bukan pada guru. Guru itu hanya menjadi penilai saja, menilai Anda, opini, bukan pemutus. Gitu. Kalau dia pemutus, itu sifatnya subjektif, tergantung mana yang dia senangi, bukan lagi merujuk kepada fakta dari hasil usaha murid itu. Nah, jadi contoh yang kamu pakai, itu nggak cocok dengan perkataan di sini. Kenapa? Karena di sini berkata mudah-mudahan Tuhan. Nah, mudah-mudahan Tuhan bisa,
bisa diartikan seperti yang kamu bilang pengharapan, bisa berarti suatu kepastian bila mana perkataan ini ada perkataan manusia. Itu loh, ngerti kan? Perkataan sopan, manusia. Tapi ini perkataan Allah kamu bilang. Berarti Allah sendiri yang mengatakan dirinya. Tua sekali kamu Om Ji. Oh enggak, saya sangat muda, tadi kamu cuma lihat samping saya. Kamu jangan sembarangan dong. Jangan jatuhkan harga diri gua lah. Nah, iya, mari lanjut, kita lihat. Nah, jadi lihat lagi. Apa yang kamu jelaskan? Ini saya coba. MG, saya berbelasan tahun jadi guru. Saya benarkan apa yang dikatakan Om Ji. Betul. Guru tidak punya otoritas menentukan seseorang itu lulus atau tidak. Betul. Lulus. Bukan itu. Oke, saya memang, ganti dengerin. Selain emang guru itu dengerin, emang guru itu berharap. Berharap anaknya bisa mendapat nilai bagus supaya anaknya lulus. Bukan dirinya sendiri yang menentukan, itu salah. Salah. Itu nepotisme. Iya. Oke lah, kita gantilah dengan Om Ji dia punya perusahaan. Esternya salah. Ya. Jadi gini, Mister Star. Dia harus mempunyai wewenang penuh nih untuk perumpamaan. Tunggu Bang Korban. Om Ji ini punya perusahaan, dia ownernya, dia atau pabrik lah kita katakannya. Okay. Ya, pabrik, dia ownernya, dia apa nih, mempunyai modal konglomerat lah. Konglomerat. Jadi cara dia untuk mengumpulkan atau supaya merekrut karyawan itu tentu selektif dia kan? Sepakat kita kan? Dia tentu orangnya rajin ya. Tapi hak vetonya kan tetap sama dia kan? Kan dia yang berhak untuk memasukkan ya, siapa menjadi karyawannya. Gak nyambung FD, keluar dari konteks. Sabar dulu. Jadi ketika dia memberikan kepada calon-calon sebagai karyawan atau pekerja di pabriknya. Diterima atau tidak. Iya, diterima atau tidak. Maka dia gak ngasih syarat-syaratnya. Betul. Bagi siapa yang ingin masuk ke dalam karyawan di dalam pabrik Om Ji, bangga dia itu coba bekerja keras, berpenampilan menarik, ya kan? Berpenampilan menarik. Ya, itu dengan syarat-syarat yang lainnya, punya ijazah kan begitu. Pokoknya penuhi persyaratan. Iya, terpenuhi syarat-syaratnya. Setelah terkumpul beberapa orang, ya. Terkumpul beberapa orang, lalu dibuatlah tes. Tes secara aplikasi bagaimana mengerjakannya. Ya. Lalu Om Ji tentu akan mengatakan, ini ada praktek kerja bagi kalian. Ya. Coba kalian kerjakan ini yang di dalam pabrik ini. Itu ada mandornya. Ya. Mudah-mudahan kalau misalnya kalian mampu untuk menyiapkan atau apa yang diberikan sama mandor itu, kalian akan saya terima. Coba gimana bisa enggak kalimat itu digunakan? Bukan Om Ji itu berkata mudah-mudahan itu untuk diri Om Ji. Itu bisa dibilang orang sakit, bisa dibilang Om Ji orang sakit jiwa namanya. Jadi kalimat yang Om Ji gunakan itu kepada calon orang-orang yang sebagai karyawan Om Ji di pabrik. Begitu kira-kira. Bisa dipaham ya? Kalau nggak bisa juga dipaham, yang angkat tangan aku. Berarti kan orang-orang yang MDS, IQ tinggi yang kubawa bicara jadi. Kau tidak menyadari dirimu menghilangkan kata mudah-mudahan untuk contoh yang tadi. Teman-teman, itu sudah saya katakan. Saya bilang sama karyawan ini. Tidak ada kata mudah-mudahan di situ. Bentar dulu Esther, dengar nih. Saya ulang lagi katanya ya. Om Ji mengatakan, ini ada praktek kerja bagi kalian, itu ada mandor, ya. Coba kalian selesaikan apa yang diarahkan oleh mandor, mudah-mudahan, ya. Ini kalimat lagi, mudah-mudahan, apabila kalian berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan mandor itu, kalian akan bergabung bersama saya. Gimana letak salah mudah-mudahan itu? Saya jawab ya. Coba jawab. Ya. Ini kalau yang orang kalau nggak mampu juga untuk memahami narasi seperti itu, aku angkat tangan. Lepaskan sama orang lagi. Okay, berarti yang gua bicara itu memang. Ya udah, saya jawab sekarang. Jangan banyak bacot. EQ musuh kami tinggi. Sekarang saya jawab ya.
Pertama, contoh yang kamu pakai, ya sebab artinya pengertiannya sama sih dengan yang guru tadi, ya kan? Nah, sama saja, cuma hanya perbedaan satu guru, satu bos. Oke. Yang kedua, kamu lihat, bila orang-orang ini sudah memenuhi semua persyaratan, nggak bisa saya berkata mudah-mudahan. Berarti saya bukan bos. Saya yang tidak benar, saya akan dipertanyakan. Nah, itu masalahnya. Saya akan dipertanyakan integritas saya. Kenapa? Karena saya masih berkata mudah-mudahan. Untuk apa saya kasih tes orang udah belajar setengah mati? Lalu ujung-ujungnya kembali kepada saya mengatakan mudah-mudahan. Ya kan? Nggak bisa. Kenapa? Bahkan, gini Om Ji, bahkan seorang bos pun pasti tahu anak buahnya mampu atau enggak. Betul. Kan nilai. Itu loh. Iya, dia iya makanya itu kalimat mudah-mudahan iya, itu. Iya makanya kau beda, jangan diarahkan kepada orang artinya, peserta seorang kan. Bos, kalau kau bilang pakai kata tidak mudah-mudahan, dia sudah ragu di situ, ada keraguan di situ. Ragu. Jangan alis ditempatkan apa? Pada dirinya. Itu kata dilemparkan tidak kepada orang yang masuk. Makanya kok ini gak nyampe. Aduh, kalau seorang bos berkata mudah-mudahan kepada anak buahnya, berarti bos itu ya enggaknya enggak heran lah kalau misalnya itu kemampuan. Enggak, ini tidak mampu kamu keluar FDS. Ya. Apa kok kontak keluar? Jadi kok jangan ke mana-mana, kok enggak nyampe? Silakan teman muslim yang lain naik. Pak korban, okay. Pak Om Ji. Kok di bawah kok enggak nyampe? Jadi gini aja. Silakan naik yang pintar ya teman-teman ya. Gini, FDS ini dari tadi lari ke mana-mana soalnya. Maaf saya turunkan ya. Yang nyambung jadi, aja yang nyambung. Jadi sederhana begini. Allah mengatakan mudah-mudahan. Allah mengatakan mudah-mudahan Tuhan gitu kan. Terhadap dirinya korban kambing. Dia berkata nih. Jadi maksud saya gini, sebelum Anda menarasikan lanjut korban kambing ya. Jadi intinya kami ini mengatakan ini perkataan Allah sendiri. Ini perkataan Allah ya. Mudah-mudahan. Ah itu lanjut silakan. Ya berada. Makanya kata saya juga Allah itu punya Tuhan lagi. Sesuai yang Allah itu bersyahadat ada di Ali Imran 18. Korban ini tidak paham lagi nih. Tambah tidak paham lagi nih. Makanya di sini kan saya baca di sini katakan mudah-mudahan Allah mengatakan mudah-mudahan. Ini loh Om Ji, kok tidak naik-naik levelnya Om Ji sih? Itu loh, butuh penjelasan naik kalian aja yang nggak nyampe. Yang lebih disederhanakan penjelasannya gini, Tuhan tadi mengatakan bahwasanya apakah itu firmannya Tuhan? Jelas-jelas Al-Qur'an itu firmannya Tuhan, nggak usah dibahas lagi, terus ditanyakin lagi, ditanyain lagi. Beda level dengan apa itu? Gini, sorry. Matius, kami tidak kami bertanya ini ada sangkut pautnya begini, brother, bahwa ya lihat baik-baik ya. Maka kita tanya ini perkataan Allah bukan? Kan ada perbedaan persepsi dalam menjelaskan di antara kalian. Tapi okelah, secara mayoritas kalian mengatakan ini adalah firman Allah, betul. Yeah. Berarti ini perkataan Allah. Nah kalau memang ini adalah pengkatan Allah, kenapa Allah masih perlu mengatakan mudah-mudahan Tuhan kamu menghapus kesalahan kamu? Kalau memang ini perkataan dia, kenapa dia perlu mengatakan mudah-mudahan aku ini mengampuni dosa kamu? Oke, gini Om Ji ya, Om Ji itu terlalu fokus terhadap apa itu penyebutan kalimat asa atau la'alla itu ya. Ya perlu dong, terlalu karena memang itu tertulis. Terlalu la'ala atau mudah-mudahan di sana. Itu kan titik poinnya, Kalau kita cuma cerita dongeng, beda, bukan. Ini teks. Ini teks kamu. Iya, ini loh penjelasannya. Tuhan itu menyampaikan informasi bahwasanya obat itu, gitu loh. Di situ Allah berfirman. Bahasa sederhananya, tobat. Di situ Allah berfirman. Dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Bahwasanya kuasa dan kehendak Tuhan itu adalah hak prerogatif Allah, hak prerogatif Tuhan gitu loh. Oh, jadi Allah dan punya Tuhan gitu ya. Allah punya Tuhan. Walaupun gini loh, tunggu dulu. Walaupun orang-orang beriman itu bertobat, tetap Tuhan yang
bisa menghapus dan tidak menghapus dosanya. Nah, makanya dengan ada redaksi penyebutan, mudah-mudahan di sana adalah Allah. Dan kalau secara bahasa Arab, ya Allah itu adalah tarji, bukan tamanni. Penegasan bahwasanya Tuhan bisa apa itu? Ada sesuatu yang sangat masuk memungkinkan gitu loh dengan kalimat Allah itu, dengan kalimat Allah. Oke. Baik. Saya tambahkan dari Bang Aceh. Sebentar saya tunggu sebentar. Habis itu korban kambing satu-satu ya, saya tanggapi. Nah, jika melihat pemahaman, menilai pemahaman kamu aja. Nah, ini artinya kembali lagi ya. Memang kalau anggaplah orang ini bertobat semurni-murninya, toh masih juga diperhadapkan ketidak suatu kepastian. Apakah Allah akan mengampuni atau tidak? Kamu bilang begitu. Nah, jika demikian halnya, nah Anda sedang mengikuti beriman kepada ilah yang bisa berubah. Ya, bisa terima, bisa tidak. Ya kan? Tidak ada kepastian jadinya di dalam iman kalian. Oke, ya? Saya kasih contoh. Tunggu. Ini ada contoh nih. Contoh. Ternyata betul. Nah ini aja benar nih, ya kalau soal nanti Tuhan yang lain, silakan nanti kambing yang lanjutin ya. Tapi ini sebentar ya. Sebentar. Sebentar, ada contoh nih. Nah, ini, nih. Nah, tuh, nih. Nah, itu sudah berbeda lagi di sini dari surat Abu Dawud, ya. Aku menciptakan, kata Allah, untuk masuk neraka, dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Nah, seorang laki-laki bertanya, wahai Muhammad, Rasulullah, lalu untuk apa gunanya beramal? Nah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, maka ia akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga ia mati dengan amalan penduduk surga, lalu memasukkannya ke dalam surga. Nah, jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka, maka dia akan apa? Dia akan, nah ini lihat ya, dia akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka dia akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka. Sehingga ia mati dengan amalan penduduk neraka. Lalu memasukkannya ke dalam neraka. Jadi kita lihat sih kontradiktif. Itu sudah naik dengan level itu, Amji. Ini sudah kontradiktif sekali. Tadi kamu mengatakan gini, Bang Aci, Om Aci, jangan lari dari konteks. Oke, nah, saya jelaskan mudah-mudahan tadi. Ini sudah enggak jelas kalian. Boleh ini. Saya jelaskan yang mudah-mudahan tadi, Bang Om Ci. Sudah enggak jelas. Oke, gini saya dulu ya, Pak Abdul, Abdul. Yuk kita sepakati dulu, Al-Qur'an ada firman Allah, benar? Betul. Oke, di situ dikatakan Allah mengatakan mudah-mudahan Tuhan, kan? Betul. Jadi ini berarti Allah sendiri punya Tuhan lagi gitu. Saya jelasin. Jadi sesuai tersebut. Jadi sesuai di Ali Imran 18. Tunggu dulu saja, belum beres nih. Bentar, saya udah selesai baru kamu jawab ya. Sesuai di Ali Imran 18, Allah bersyahadat, malaikat bersyahadat. Tidak paham ini. Saya enggak paham. Saya mencoba dengan lebih sederhana gitu loh. Bahwa Allah punya Tuhan. Sebentar korban, sebentar lagi, satu lagi. Lalu dilanjut dengan topik ini ya. Tapi ini saya mau selesaikan dengan mereka. Nah, apakah ini yang dimaksud kamu tadi? Ini saya kasihkan lagi ini. Agak mengherankan lagi. Ya, dari Abu Hurairah dengan sanad ya, sanadnya dia berkata, sesungguhnya lihat nih, seorang lelaki beramal dengan amalan penghuni surga dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menutupinya dengan amalan penghuni neraka.
dan akhirnya Allah pun menjadikannya penghuni neraka. Dan sesungguhnya seorang lelaki beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama, kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni surga, dan akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni ke surga. Ini gak kebalik-balik. Nah, betul kalau ini diterima, betul tadi, yang tadi ini, mudah-mudahan ini, kena di sini. Berarti Allahmu itu bisa tergantung mudi, moodnya. Bisa sono, bisa sini, suka-sukanya dia. Takdir ya. Kalian itu kejam. Iya, ini Allahmu itu, sorry ya, saya harus mengatakan dia gak konsisten, dan sangat indikasi kuat, tak terbantahkan, ilah kamu ini, ilah Mekah ini, itu apa namanya, saya sebut plin-plan. Ya, jadi nggak usah kalian bersolat-solat atau beramal-amal, iya, karena kalian sudah ditakdirkan. Iya. Takdirmu kejam. Itu ilah kalian. Itu nggak bisa dibantah loh. Itu hadis semua sohi loh. Sudah naik ya. Level om Ji, sudah naik level. Oke, okay. Lanjut korban, sudah silakan level, lanjutin ya. Aku mungkin sebentar lagi pergi keluar sebentar karena ada pembahasan. Om Ji, saya mah sederhana, saya hanya membaca dikata mudah-mudahan kata ya. Allah dan firman-Nya mudah-mudahan ya, Tuhan. Dan Tuhan berarti Allah punya Tuhan. Sesuai dengan ayat 18 Allah dan para malaikat bersyahadat kira pada Tuhan yang mana gitu kan. Nah, itu sudah apa menjelaskan bahwasanya Tuhan yang sebenar-benarnya, yang hak prerogatifnya, kuasa dan kehendaknya itu tidak bisa diintervensi. Kasian lo kalian lo ya. Enggak, maksud saya itu Allah itu bersyahadat pada siapa? Nah, kamu udah ngerti. Lain-lain. Baca Ali Imran 18 ini, kamu coba baca saya sebagai ini orang dulu. Yang beriman ya, selesaikan saya ini dulu korban, belum sebentar. Tentu lebih baik dari Om Ji secara takdir, makanya gitu, makanya kalian adalah jadi saya umat, umpamanya kalian adalah lebih baik dari Om Ji itu tidak boleh kalau di karena kami Om Ji. Kepastian tapi Tuhan takdir kami menentukan. Lebih baik karena ada Tuhan Yesus menjamin kami masuk surga gitu loh. Kalau di sini kalian masih pun parah nih. Ya. Lihat ya, saya baca. Kalau kalian nggak jelas, kalau kami ratunya Tuhan Yesus sudah menjamin nah. Kami memberikan kami tiket ya, untuk terima di surga. Nih sekarang saya baca lagi ya, saya baca ya. Ada seorang lelaki beramal, ya, tapi, dengan amalan surga. Tunggu dulu, tapi Om Ji di sini. Om Ji ini kurang menyampaikan hadis itu ada terusannya gitu loh. Malu, perlu syai'in, ya syarun 50 kolah, hobis itu ada gitu. Ini kamu lihat tuh, orang ini beramal dengan amalan, dengan dulu, lihat dulu ini, lihat. Ada orang beramalan dengan amalan surga, tapi Allah menutupnya dengan amalan neraka. Ada orang yang beramalan dengan neraka, Allah menutupnya dengan amalan surga. Kan aneh, ilmu ini aneh gitu loh. Kamu tidak ngerti enggak sih ini? Itu penjahat, pembunuh, pemerkosa dikasih amal ke surga. Itu, ya ada itu redaksi, ini dulu. Tidak, makanya ada redaksi yang Onji tidak sampai sampaikan. Kamu lihat gitu, bahwasanya ada itu ilmu dulu saya ini sudah 50. Nah, itu. Pertobatan kamu ini percuma sebenarnya. Mengabdilah. Tugasnya manusia cuma mengabdi, gini, Om Ji. Pertobatanmu itu percuma. Kenapa? Ujung-ujungnya masih Allah masih bilang mudah-mudahan. Percuma kamu mengabdi karena kamu sudah ditakdirkan. Iya. Hak prerogatif itu namanya Tuhan gitu loh. Nah, itu kan kembali ke situ berarti ilahnya ini. Itu tidak ada kontradiksi di sana, Om Ji. Tidak ada kepastian. Ya. Kalian sudah ditakdirkan. Kalian percuma beramal-amal, bersolat-solat percuma. Iya. Karena sudah ditakdirkan kamu ke neraka ya neraka selesai. Oh, seorang penjahat pelacur, pembunuh, pemerkosa kalau ditutup ditarik untuk ke surga, surga. Nah, surga iya betul. Percuma sebenarnya kalian Tidaklah. Ini. Beda dengan kami, kami punya Tuhan Yesus yang menjamin kami ya, dengan darahnya untuk kami diterima di surga, ya kan? Bang Kurban itu penyampaian seperti itu lebih baik daripada penyampaian yang Anda sampaikan, Anda imani gitu loh. Kalau ada orang yang kalau orang merampok, memperkosa, walaupun hujan masuk surga enggak? Host, ya, aku jalan dulu host sebentar ya. Asta, terima kasih yang lain, saya nanti balik. Sempat ya, saya ada tugas. Bang Kurban kan, kalau ada orang yang percaya. Kurban, saya lanjutin ya Kurban ya. Dia membunuh, itu masuk surga enggak? Oke. Host, terima kasih. Aku keluar. Iya, lanjut.
Bentar ya. Ini abang kurban, kurban. Kurban kambing. Lanjut. Ini kurban kambing enggak jawab. Udah lanjut. Iya, aku mau tanya ke kurban kambing, kalau ada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, kemudian dia mencuri, berzina, apa? Berbohong. Ketika orang sudah menerima Tuhan Yesus dan percaya padanya, tidak akan melakukan lagi, karena kami akan hidup dalam roh kebenarannya. Kami tahu apa itu yang kami lakukan, apa yang tidak kami lakukan. Kami akan melakukan apa yang dilakukan Yesus, yang diajarkan Yesus, sehingga kami akan diterima. Bukan berarti kami sudah menerima, kemudian kami berzina, berbuat lagi, gitu loh. Itu nama kita pertobatan yang sesungguhnya. Iya. Makasih. Iya, kalau di Islam juga sama, kalau tobat itu pasti tubi tobatan. Oh, enggak, beda. Tadi sudah dikatakan, kalian masuk surga, masuk neraka itu sudah kepastian. Itu sudah takdir. Kepastian, iya kan kalian juga sama kan, kan gini loh, kalian tadi bilang kami Tuhan Yesus itu memastikan kami masuk surga, kayak gitu tadi itu bilang gitu kan, bukan memastikan tapi menjamin kami dengan darahnya bahwa kami akan diterima, kami iya. Mendapat jaminan. Nah, jaminan itu untuk siapa gitu loh, untuk jaminan siapa? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia telah turun ke dunia untuk menjamin, untuk menumpahkan darah, untuk menyelamatkan kami. Oh, bagaimana kalau orang yang percaya seperti itu, tapi dia masih berzina, masih berjudi, masih ini, mabuk-mabukan? Oh, itu bukan bertobat, itu namanya kumat. Lah, itu berarti orang Kristen yang mana gitu loh, karena kan hampir semua manusia. Karena orang Kristen akan tahu, akan hidup di dalam Kristus, akan menjalani hidup bagi apa yang diajarkan oleh Kristus dan tidak akan melakukan dosa. Akan ketika kami melakukan dosa, kami bertobat dan meminta mohon pengampunan. Contohnya siapa contohnya? Kok contohnya? Ya soalnya saya tuh gini loh, di room kita debat itu banyak saling hujat loh. Petrus dia percaya, ketika dia menyangkal, dia bertobat, dia beroleh selamat. Ya kalau Petrus murid Yesus itu dalam Islam juga dia sebagai tokoh yang dihormati kalau dalam Islam, karena dia termasuk Hawariyun. Jadi jangan salah ya, murid-murid Yesus itu. Wah, gimana kalian? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ada Quran, ada Petrus. Di mana? Di mana dalilnya? Mana? Iya. Di mana? Di mana? Karena akan bilang bahwa kalian juga mau apa? Ya dong. Kalian baru mengatakan Petrus loh. Bahkan di Petrus. Mana dalilnya? Mana? Gak usah nyuri-nyuri. Mana dalilnya? Di Al-Quran. Udah belum. Mana dalilnya? Gak usah bawa-bawa, gak usah nyuri-nyuri dari kitab orang gitu loh. Mana dalilnya di Al-Quran gitu loh. Iya, kalau mau tahu dalilnya dengerin saya dong gitu loh. Mana? Kasih tahu aja. Di Al-Quran itu Hawariyun itu dianggap sebagai orang yang beriman. Hawariyun. Mana kalau Hawariyun itu Petrus? Mana Hawariyun itu Petrus? Mana dalilnya? Gak usah congor. Petrus itu murid Yesus atau bukan? Oh iya, murid Yesus, tapi dia kamu bilang di Al-Quran. Di mana Al-Quran dalilnya? Di mana? Bahwa Petrus itu Hawariyun. Mana? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan. Terserah lu lah. Kok terserah lu yang ngomong. Terserah kami, kamu yang bawa. Lu yang bawa, terserah lu gimana sih? Ya, gini kau ini. Pendusta nih, Esther. Esther, ya udah terserah. Maksudnya gini, terserah aku menafsirnya bagaimana. Ngomong ngarang-ngarang. Kalau ngarang-ngarang itu orang yang beriman di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan Al-Hawariyun. Di mana dalilnya di Al-Qur'an? Di mana dalilnya di Al-Qur'an? Kamu ngerti enggak sih? Ah iya, saya tunjukkan. Ah. Iya, mana kita mau lihat Petrus di Al-Quran, teman-teman, ternyata ada Petrus di Al-Quran. Ngimpi dia. Saya tidak mengatakan bahwa nama Petrus itu ada di Al-Quran ya, saya hanya merujuk pada murid. Oh enggak, kamu bilang loh, Petrus dari tadi. Kamu tadi bilang, Asta, ya di dalam Islam pun, nah Petrus itu tinggikan kamu, karena dia termasuk dari Hawariyun. Nah, bagaimana kamu tahu bahwa di Petrus itu Hawariyun? Ya, saya tadi bilang di dalam Islam loh ya. Saya bilang di mana dalilnya? Dalilnya di mana sehingga kamu bisa mengatakan seperti itu, ada dalilnya dong? Iya, sebentar. Ya, tunjukkan dalilnya. Saya tunggu. Sampai ke abad ke-10, sampai nanti abad 200 saya tunggu. Sampai mana? Kita mau telusuri
dari mana Petrus muncul di dalam Islam, teman-teman? Ya, ini baru pertama kali kita tahu bahwa di dalam Islam ada Petrus sebagai Hawariun. Hawariunnya siapa? Kita belum tahu. Nanti kita tanya berikutnya. Sekarang kita tahu dulu Petrus itu ada di Islam sebagai Hawariun. Ah? Kita kalau kita bicara tuh harus ada sumbernya yang jelas, datanya, bukan ngarang-ngarang ya. Iya, semua karena nabi-nabi dicontek, tiba-tiba ada nama Petrus kan luar binasa. Aku mau tahu banget. Kalau ngarang-ngarang itu namanya dusta, teman-teman. Ya. Ayo, mana? Ayo. Di FDS tadi itu, aduh, aku cuma bisa dengerin ini orang kok ngalor ngidul nggak jelas. F kemarin juga dipermalukan sama si Babe kok di room CP. Di room CP nggak bisa apa-apa dia kemarin sama Babe itu dihajar, dia dikulitin. Iya, yang suka dusta-dusta ngarang-ngarang, kita mau ini, mau tunjukkan kedustaannya. Lu dibahasnya kok, oh ini ajaran kasih kan? Ya saya bilang ajaran kasih itu bukan untuk manusia, bukan untuk setan, bukan untuk iblis, itu ajaran kasih. Untuk apa kita mengasihi orang iblis gitu kan? Ya kita mau lihat ya, dari mana sumbernya Islam memiliki tokoh yang bernama Petrus sebagai Hawariun. Hawariun siapa Petrus ini? Nah, kita terus jawab, kita tunggu mana dalilnya. Ini nih berita luar biasa loh hari ini loh. Ya teman-teman, jangan ini ya. Ini berita luar biasa di tahun ini loh, di abad ini berita luar biasa, ada kata Petrus di dalam Islam gitu loh. Luar biasa. Halo, halo. Ya. Di Al-Qur'an ada kata Hawariun ya, di misalkan di surat Ali Imran Petrus, ayat 2. Petrus, nama Petrusnya, nama Petrus bilang sebagai bah. Hawariun. Itu Petrus, kamu yang membawa narasi Petrus. Petrus. Enggak ada juga Paulus di Al-Qur'an sebenarnya. Kamu yang membawa nama Petrus. Kamu yang bawa narasi, kamu keluarkan dalilnya. Kamu kan minta tobat, diampuni, saya bilang Petrus. Lalu kamu bilang, oh kalau Petrus sih di Islam juga ada, dikenal sebagai Hawariun. Kamu bilang begitu. Kata Hawariun adalah sebutan untuk pengikut murid-murid Nabi Isa alaihissalam yang berjumlah 12 orang. Oke, Mbak ya, ini Mbak. Siapa? Begini, begini. Siapa muridnya? Setelah kata Hawariun itu kami tahu, nggak usah dijelasin, kami udah tahu. Tapi dalam Abdullah diam dulu. Baca. Dalam hal ini, artinya, dalam hal ini, Petrusnya yang diakui itu. Oke, kalau gitu, gini. Kita gedein dulu teman-teman. Gak apa-apa. Begini, oke, begini, begini. Diam. Para murid jadi, pun berkata diam Abdullah diam. Jadi tadi ini bagaimana bagaimana dikenal Petrusnya? Bagaimana Petrusnya dikenal? Para kalau murid, misalkan kami bilang murid, kalau kami bilang murid, kalau kami bilang kalau kami bilang kalau kami bilang yang namanya para murid kalau misalkan kami bilang salah satu nama Hawariunnya itu adalah Markus, ya, kamu tahu siapa Markus? Setelah siapa? Isa menyadari akan saya tanya mereka. Kamu tentang saya, iya, saya tanya kamu siapa yang akan menjadi pembela kurjalan Allah? Para murid itu saya nggak nanya tentang Hawariunnya, saya nanya tentang Petrusnya. Mudah-mudahan akidahnya bergoyang. Petrus dari siapa? Apakah Allah kalian itu memberitahu nama Petrus ini kepada kalian? Silakan. Bisa menyadari akan kekafiran kalian. Dari mana? Halo. Ini pertanyaan nama Petrus. Di nama apa nama Petrus mana? Apakah ini yang dibawa, bukan yang lain. Kalian atau kalian nyontek-nyontek? Yo. Masa kabur kemana-mana? Nabi-nabi udah contek, tiba-tiba Petrus bawa.
para murid bos ya, para murid kebaca ya, para murid itu ada 12. Di sini saya mempertanyakan nama Petrus di bawah-bawah. Petrus mana? Petrus, kalian dapat nama dari mana? Dari Allah. Lu mau lari kemana juga? Gua kejar nama Petrus mana? Yang gua kejar nama Petrus, ya gua kejar. Lu mau kemana aja nggak akan gua tanggapin. Ya, mana anak Petrus? Tidak asal nyebut nama sebenarnya. Tidak ngasal lo nyebut nama gitu loh. Makanya para sahabat saja, hanya Zaid saja yang masuk di Al-Qur'an namanya disebut satu kali. Bisa kalian siapa tahu mana sebutkan mana dalilnya ada nama Petrus mana? Kalau nama enggak ada, tapi kalau enggak saya kejar ilang kamu yang bawa nama Petrus. Kata Hawariyun adalah sebutan untuk murid-murid Yesus. Saya nggak nanya tentang masalah murid-murid Yesus. Yang saya tanyakan ada nama Petrus di bawah tadi. Iya. Nama Petrus di bawah tadi mana? 12 orang itu. Nama Petrusnya, nama Petrusnya tadi kamu bilang di dalam Islam pun Petrus dikenal. Ya. Bagaimana kamu mengenal nama Petrus? Islam itu tidak cuma Al-Quran doang dong. Nama Petrus itu dikenal di dalam Islam di mana? Enggak di mana nama Petrus? Kamu bawa-bawa nama Petrus. Ini murid-murid Yesus banyak, tapi di sini ada nama Petrus yang dibawa. Gua kejar lu sampai mati. Di mana Petrus? Ya terserah lu lah, Hawariyun. Lu kok terserah gua, lu yang bawa. Dodol. Ada nama Petrus. Kamu yang tadi di Hawariyun. Kamu yang bawa, gua terserah lu sih. Botol amat. Kamu siapa tadi bilang yang memberitahu kalian nama Petrus? Ini Hawariyun ada 12 orang muridnya Yesus. Iya, murid namanya Yesus. Siapa, siapa yang Hawariyun memberitahu kalian Hawariyun ada 12? Siapa? Siapa yang memberitahu kalian Hawariyun ada 12? Kalian ngarang-ngarang, Allah ngasih tahu, Muhammad ngasih tahu, atau kalian ngintip-ngintip milik orang lain? Silakan. Ini yang ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala, para murid itu. Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Mana nama Petrusnya? Di mana nama Petrusnya? Namanya siapa? Namanya kepada siapa Allahmu memberitahu ada nama Hawariyun 12? Yang penting dijelaskan di mana namanya. Dengan kata Hawariyun. Makanya kalian pendusta. Para murid Yesus. Para murid mana Yesus. Mana namanya kata. Disebutkan? Halo, ya, mana namanya? Di mana namanya? Di mana namanya? Nama. Kamu nyonteknya dari mana? Ngaku aja lu maling dari kitab orang lain. Iya, maling dari mana? Nih, Hawariyun. Khalal Hawariyun. Enggak, saya tanya kan Hawariyunnya. Saya tanya ada nama Petrus. Yang artinya para murid Yesus. Oh, enggak. Tadi ada kata nama Petrus. Petrusnya di mana, coy? Gua kejar sampai dimanapun. Ada muridnya ada 12. Di mana? Dalil mana? Ada mana namanya? Mana namanya? Mana namanya? Mana? Mana namanya? Hawariyun berjumlah 12 orang. Gila teman-teman. Mana namanya? Mana namanya? Muslim itu datanya serba enggak jelas, ngarang-ngarang, nyontek-nyontek. Main dicomot. Mereka enggak tahu. Mereka itu sumbernya dari mana? Mereka enggak tahu. Abdullah berbesar jauhin dikit itu tulisannya, jauhin dikit. Itu publisernya siapa? Abdullah, itu publisernya. Publisernya. Ini publisernya. Itu di bawah itu ada tulisan 53. Publisher. Kamu ngerti publisernya? Publisher. Isa. Saya enggak nanya itu, saya nanya. Astaga. Ansari lillahi. Qolal Hawariyuna. Apa Hawariyuna? Murid Ucus 12 orang. Terus ke bawah apa tulisannya di bawah, ke bawah lagi. Kok enggak berani ke bawah lagi. Kenapa enggak berani ke bawahin? Publisernya siapa? Ya, publisernya dari Bible ini, coba. Ini Bapak Bible. Oh, ini baca ke bawah. Baca.
Ke bawah. Para murid pun berkata, kamu berani nggak ke bawah? Nggak berani dia, turunin ke bawah, turunin lagi ke bawah. Murid lucu saja ngakuin dia beriman kepada Allah. Turunin lagi ke bawah, Abdullah. Abdullah ini nggak guna ini. Tuhan, kamu beriman kepada Allah. Nggak berani dia, dapat nyontek dia, nggak berani dia. Udah, sumbernya kasih, judulnya kita baca, kita yang pamerin. Mereka ini yang memberi kesaksian. Abdul, mana? Sampai ke bawah mana? Mana publiknya? Kebawain lagi. Di bawah itu ada tulisan publisher apa, right? Publisher, ini right? Ya, bang. Ini publishernya Al Imran 5253, bang. Silakan dibaca. Astaga. Teman-teman yang di bawah. Silakan dibaca, mudah-mudahan kalian disitu, bisa sumber masuk kamu mualaf. Sumber kamu itu linknya kok, coba kamu ke atasin itu linknya. Ini kamu dari websitenya coba tunjukin websitenya. Dia malu linknya, link websitenya. Ucilim ini memang link dasarnya itu tidak jelas dari mana sumbernya, mereka nggak tahu nyontek dari mana. Enggak, mereka bahkan dia enggak paham. Dia membawa nama kata Petrus di mana? Keluarin yang 12 lah, kata inilah, itulah, bla 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 lah. Hawaryun. Enggak, yang ditanya kata Petrus di mana? Hawaryun itu di mana? 12 lah, namanya mana? Ada namanya. Namanya mana? Yang namanya itu. Oh, berarti gitu. Kamu ngaku aja. Udah, kamu ngaku aja. Kamu dapat maling nama. Nama Petrus itu kamu dapat maling itu aja. Para murid berkata. Kamu hanya bilang enggak cukup ngaku. Kamu nama Petrus itu dapat maling. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam Islam. Kamu dapat maling, ngaku aja udah selesai. Dalam Islam enggak ada namanya. Berarti nama Petrus dapat nyomot, itu dapat maling. Itu kan kita pas murid Hawaryun. Enggak, saya tanya Hawari, iya, nama Petrus Hawari itu di mana? Yang saya tanya tuh nama. Dengar, ngerti enggak nama? Name. Am ya. Mana namanya? Siapin, udah kayak anak bayi. Kalian tuh kayak anak bayi umur 2 tahun. Enggak, kalian terlalu botol. Saya mau nanya di mana namanya. Itulah otaknya bebel. Iya, di sini kan ada umur 2 tahun yang sendiri yang bawa nama Petrus. Yang kalian yang bawa nama Petrus di mana dalilnya? Enggak usah maling. Karena kalian dibohongi sama Paulus. Kalian disuapin sama Paulus. Kamu sekarang mau narasi. Apa hubungannya lagi? Apa hubungannya kamu narasi? Mau menghujat, mau menghujat hujatan. Nama Petrus. Karena kalian dibohongi sama Paulus. Kayak anak umur 1 tahun gitu loh. Sama Paulus, kamu yang dibohongi atau oleh Paulus atau kamu yang dibohongi oleh Muhammad seorang turunan Kapulus penyembah berhala? Silakan teman-teman yang Kristen di bawah baca Al Imran ayat 5253. Sih, itu kita perlu orang ngapain dibaca? Ya, kita perlu orang aja nggak jelas. Ada itu ini persepsi Muhammad apa? Seorang keturunan Kapulus. Cakil ini Kristen apa Islam ya? Pun berkata murid para nabi. Cakil ini Kristen apa Kristen? Murid pun berkata. Aja lah ini. Turunin siapa aja nih pendusta? Cakil ini Islam Kristen bang? Bang Tosi? Saya mantan Islam. Nggak tahu. Oh mantan berarti Islam. Islam. Oh mukalah. Teman-teman, saya gambarkan, saya tunjukkan sumber yang dia lama, Pak. Ya? Panjulah, ya sudah agak lama juga. Makanya kalau orang apa namanya, kalau umpama minta penjelasan dari orang Islam itu nggak akan bakalan nyambung. Saya akan bertanya banyak, itu nggak akan kalian bisa jawab. Kalian jangan suapin Cakil, karena kau umur 2 tahun Cakil. Jadi minta ada tulisan Petrus, padahal di Al-Quran sudah dikasih bayangan berjumlah 12 orang Hawariun, 12 murid Yesus. Oh, jadi Al-Quran itu isinya itu kebayangan. Jangan suapin, jangan kayak anak umur 2 tahun. Namanya siapa? Teman-teman. Namanya siapa? Namanya siapa? Yang ditanya tuh siapa? Namanya? Namanya siapa? Namanya? Karena kalian membawa nama Petrus di sini. Di mana kata Petrus itu ada tulisannya? Nama Petrus. Orang tua saya punya anak 4, namanya siapa aja? Nama Petrus. Pelan-pelan rungkat. Bentar dulu, bentar, sabar. Nanti rungkat. Itu Baskom.
Kau itu gimana sih kau? Udah lah. Abdullah Freddy, paskom mulu kau bilang. Nama Petrus. Gak valid. Disuapin. Nama Petrus. Yang kayak gini gak guna, turunin aja lah. Turun. Sampai kiamat juga kejar nama Petrusnya. Di sini kalau mau nipu-nipu di masjid, di musola gitu loh. Di sini tipu-tipu enggak diterima. Kalau mau nipu di masjid aja lah, di musola. Ya. Disuapin. Sosokan pakai data tapi datamu enggak ada yang beres. Yang inilah yang edukatif lah ya teman-teman ya. Jangan kalian juga data disuruh tunjukin enggak muncul. Jangan bikin malu gitu loh. Itulah kualitas kalian. Pak Tosi, ya. Kau bisa open cam enggak? Bisa. Nunjukin data enggak? Yang tadi itu, sumbernya ketik aja Republika Hawariun. Oh iya. Ini pembohong, Republika. Dia yang dia bilang kalian disuapin padahal dia yang disuapin teman-teman. Itu semua tidak ada, 12 murid di ayat itu tidak ada. Dia pendusta. Enggak ada 12 Hawariun. Lihat di ayat itu enggak ada. Ya, Abdul Frederick ya, kamu pendusta. Asta juga berdusta. Tadi Petrus, di Islam juga ada dikenal Petrus. Habis itu dicecer dari mana dia bilang, "Oh, Hawariun, enggak ada nama persis Petrus." Iya. Ini ciri-ciri pendusta tuh begitu, teman-teman. Omongannya enggak bisa. Esther, saya kalau diskusi dengan teman-teman Kristen ya, Metatron dan sebagainya, "Oh, Paulus ada loh di Al-Qur'an." "Mana? Setahu saya enggak ada Paulus di Al-Qur'an. Ada tuh surat Yasin ayat 14 gitu loh. Mana enggak ada kata Paulus?" Tafsirnya gini ya sama aja ya, gitu loh. Untuk menegur kamu itu dibawa kitabmu. Berarti kamu mengakui. Asta diam. Berarti kamu mengakui tafsir surah Yasin ayat 14. Saya mengakui. Ya sudah, berarti kamu harusnya mengakui juga Paulus itu sebagai utusan. Nah, ini yang tadi disebutkan ya. Ini ya sumbernya ya, tadi sumbernya dia ya. Enggak, masalahnya sumbernya Hawariun. Ya kalau enggak salah ya, di Antiochia itu ada makam, tiga makam, yaitu Bulus, kemudian Yohanan, sama satunya lagi siapa ya? Simon. Berarti itu Simon itu Petrus atau bukan? Sekarang begini. Enggak, di tafsir surat Yasin itu tiga orang yang menjadi yang diutus Tuhan adalah Simon Petrus. Asta diam, saya jelasin. Yang tadi jadi masalah itu disebutkan katanya kamu yang menyebutkan bahwa Petrus di dalam Islam itu diakui sebagai salah satu dari Hawariun. Di sini ngerjain apa? Iya, di dalam Islam ya, saya bilang di dalam Islam. Loh, iya, di dalam Islam kamu mengakui Petrus itu sebagai salah satu dari Hawariun. Nah, bagaimana kamu tahu Hawariun itu salah satunya adalah Petrus? Ya, gini Bang, karena makna Hawariun adalah murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Iya, sekarang namanya. Sekarang kalau misalkan saya bilang nama salah satu dari Hawariun adalah Joni. Ya kalau memang datanya ditunjukkan lewat data. Iya, datanya kamu tahu dari mana bahwa Petrus itu Hawariun? Ya, nama gini, Petrus itu Hawariun kamu tahu dari mana? Ya, salah satunya dari tafsir surat Yasin ayat 14. Di tafsir ayat 14. Ya, di surat Yasin itu disebutkan sebagai utusan, bukan sebagai Hawariun. Astagfirullahaladzim, kalian tuh saya kok capek yang jelasin kalian. Hawariun adalah sebutan murid-murid Yesus gitu loh. Sebutan untuk murid Yesus.
yang pernah di sini ada nggak yang nanya how are you apa sih nama artinya? Kita nggak pernah nanya tentang Hawariun itu siapa, tetapi di dalam surah Yasin tidak disebutkan bahwa mereka itu Hawariun. Gini loh Asta, sebentar ya Pak Tosi. Asta gini loh Asta, kalau kami itu posisinya mempertanyakan data kamu itu syah, karena kami nggak sependapat. Tetapi kalau kamu mempertanyakan data kamu, si Bulus, si siapa itu si dan lain-lain, itu enggak sah. Karena itu kalian, data kalian, kalian menyetujui itu. Ngerti enggak? Nah iya, saya kan bilang di dalam internal Islam. Saya bilang loh, dalam internal Islam. Enggak ada kamu menyebutkan pakai internal. Loh, di dalam kamu Islam, bilang, di dalam Islam, Islam. Bukan di Kristen. Lah ya internal ya, di dalam Islam. Kamu bilang di dalam Islam bahwa Petrus itu di bla 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 bla, mana kata Petrusnya, di mana dalilnya? Iya, di surat Yasin ayat 14. Surat Yasin di mana ayatnya? Surat Yasin ayat 14 tidak menyebutkan bahwa mereka itu Hawariyun. Disebutnya utusan. Begini loh Bang, kan saya boleh tahu pakai berapa dalil gitu loh ya. Di ya, yang penting bahwa dia dianggap sebagai orang beriman gitu loh. Orang beriman gitu loh, di kami mereka orang beriman gitu. Sekarang kalau gitu ya, kamu dalil yang Hawariyun menurut kami dia kalau termasuk Hawariyun. Gitu, kalian begitu, kalau begitu kamu harusnya jangan menghujat Paulus. Yang gini kamu, Bang, kamu kan mengakui tafsir surat Yasin. Salah satunya di situ namanya Paulus juga. Iya, kan, tapi kalau merujuk pada kuburan nah, yang ada di Ethiopia, ada tukang kuburan, kamu ditipu Paulus juga. Sementara Paulus yang dari Tarsus itu kuburannya ada di situ. Loh, kuburan di mana? Paulus yang dari Tarsus itu kuburannya ada di situ. Di situ, gini loh. Di mana? Tunjukin kuburannya. Antioquia, di Ethiopia. Tunjukin kuburannya di mana? Gimana? Nggak usah cuma congor, mana tunjukin bukti dan dalilnya. Nanti saya bisa cuma congor. Ya tunjukin di mana kuburannya. Jangan nanti-nanti. Siaran yang pernah ke sana. Ya nanti di mana tunjukin di mana ke mana? Kamu ya, sebentar ini. Saya pernah diskusi masalah ini ya. Saya bilang bahwa di Antioquia itu ada 3 kuburan yang di sana di ya dirawat ya. Kuburannya Simon, kemudian Yohanan sama satu lagi Bulus. Ada ya. 3 kuburan, makanya kan jadi perdebatan di kalangan internal Islam, Bulus yang dimaksud itu apakah Bulus Tarsus itu atau bukan, karena Bulus Paulus Tarsus ya, itu jadi, tidak dikubur di situ gitu loh. Iya, terus Simon dikubur di mana? Simon dikubur di mana? Iya, makanya kan gini, makanya saya kan bilang itu ada video-video seperti itu di YouTube yang mencoba jangan pakai makanya, jangan pakai dongeng. Jangan pakai dengan Seven Sleeper. Enggak, YouTube itu.